Tepat hari ini, masuki bulan kelima, aku ikut suami kerja di Kalbar. Karena di depan rumah ada pohon jengkol, jadi kita memutusin buat masak jengkol untuk lauk sore ini. Nah, ini suami aku lagi ngambilin jengkolnya tuh. Ini tuh jengkolnya gak terlalu besar, cuman pas banget buat dimasak karena gak terlalu muda dan juga gak terlalu tua. Tuh kan kecil-kecil. Nah, ini aku ngambilnya gak banyak, secukupnya buat masak aja. Aku gak sempat videoin suamiku ngambil jengkolnya sampai selesai karena aku langsung masuk ke dalam tadi untuk ngupasin jengkolnya biar nanti pas mau masak gak repot. Jadi di sini setelah aku ngupasin jengkol, aku mutusin untuk nyiram tanaman dulu. Suamiku bilang dia mau ambil kelapa muda. Aku bilang nanti aku nyusul, aku mau nyiram tanaman dulu, nanti aku nyusul dia untuk bantu ngangkat kelapa mudanya. Nah, ini suamiku udah mulai ngambil kelapa muda tuh. Ini juga kelapa muda di depan rumah, bukan punya kami sih, punya masyarakat di sini. Cuman mereka bilang kalau kami mau apa-apa ambil aja, nggak apa-apa. Jadi kami ambil deh tuh. Suami aku ngambil sekitar 7 bijian kalau nggak salah tuh. Ih, hampir kena aku. Nah, itu suasana kampung Desa Tanjung Harapan, Kalbar, Kalimantan Barat. Tuh, ini suasananya adem, masih asri sekali. Di sini tuh susah, apa-apa nggak ada orang jual, jadi harus kayak ngambil sendiri dan bikin sendiri. Tuh selain kelapa, suamiku juga tadi ada metik kuini di depan. Nah, ini sambal jengkolnya tadi itu enak banget kalau dimakan pakai nasi hangat. Insya Allah akan ngabisin nasi, cuman lauk ini doang sama nasi panas tuh. Itu kesukaan suami aku. Nah, di sini suami aku udah mulai ngupas-ngupasin kelapanya ya. Banget, gak keras dan enak banget dimakan tambah sambal jengkol tadi. Sekian dan terima kasih sudah ikutin video aku.
aku sama Harni lagi petik cabai di sawah. Dan ya, cabai yang kita petik kali ini itu jenis cabai hijau yang per kilonya itu cuman 19 ribuan doang. Ini kita baru nyampe dan langsung metik cabai, tapi sebelum aku dapat banyak, kita sudah harus sarapan. Let's go! Kita buka bekal kita hari ini, ada apa aja ya? Wah, ternyata ada ayam goreng dong. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Dimana sambelnya? Ya udah, nggak apa-apa. Kita bikin aja sambel paling simpel sedunia, apalagi kalau bukan bebero. Oke, mari kita cari dulu bahan-bahan buat beberonya. Yang pertama, kita harus metik timun dulu karena di sini kita mau bikin timun. Bebero timun maksudnya. Sorry. Karena ini timun aku baru banget berbuah, jadi buahnya itu nggak terlalu banyak. Dan nggak semua pohon itu ada buahnya. Untungnya aku dapat beberapa sih. Ini sudah cukup banget buat bikin bebero. Oke, langsung aja kita bikin beberonya. Yang pertama ada terasi yang sebelumnya itu sudah kita bakar. Lanjut dengan bahan-bahan lainnya, langsung diulek dan tambah lagi dengan tomat plus bawang. Sebenarnya kalau bebero itu nggak semua orang bisa pakai bawang sih, tapi itu kan sesuai selera masing-masing ya. Kalau aku sih pakai atau enggak kayaknya tetap suka deh. Oke, lanjut aku potong-potong timunnya. Dan ini timunnya sebelumnya udah aku cuci. Dan tara, udah jadi celemoke semida. Selamat sarapan. Jangan lupa sarapan yang banyak biar kerjanya juga makin semangat. Annyeong. Setelah kemarin-kemarin itu banyak kegiatan dan juga acara yang bikin kita nggak jadi ke sawah dan ke ladang, dan hari ini kita mau ke sawah guys, tapi pamitan dulu sama anakku yang lagi tidur. Sebenarnya sedih sih harus ninggalin anak di rumah, tapi lebih sedih lagi kalau bawa dia ikut ke sawah guys, karena emang akhir-akhir ini di kampung kami ini cuacanya nggak baik-baik aja, jadi seringan gerimis lah, hujan lah, terus itu mendung lah. Jadi kan kalau bawa anak kecil itu kayak kurang pas gitu. Mungkin kalau cuacanya cerah dan juga panas, lebih baik sih bawa si Gio, karena lebih pos rohaku guys kalau si Gio itu ku tengok. Seperti biasa kalau ke sawah itu kita selalu bawa snack. Kayaknya kerupuk jange ini enak kali kalau makan pakai nasi nanti siang. Sampai aku beli satu bungkus loh guys. Tapi karena hasutan penjual itu, belilah satu bungkus itu, katanya kayak gitu 10 ribunya. Jadi dibelilah ya kan. Karena nanti jalanannya becek, ini aku gulung dulu celanaku biar nggak kena becek guys. Tenang-tenang guys, nanti kalau kerja kita nggak pakai baju ini kok, nanti kita ada baju basahan ya.
kita ke sawah yang namanya Sabah Gambo. Tapi kali ini kita ke sawah yang namanya Sabah Tapian. Tapi karena kayaknya jalanannya bakal becek terus, jadi aku ganti bajulah dulu di sini. Nah, kita ganti baju itu di alam terbuka, guys. Jadi kita harus pakai sarung. Melanjutkan perjalanan lagi, guys, karena kita belum sampai ke sawah kami itu. Nah, inilah perjalanan mau ke sawah, guys. Memang susah kali karena kemarin-kemarin itu kan di sini tuh bebas kerbau, jadi jalanannya itu udah pada rusak ditaruh kerbau. Tengoklah Bapak Sigio, sok-sokan pulanya pakai sendal. Karena tadi udah ganti baju, sampai di sawah langsung kita kerja, guys. Tapi pas kerja ya kan kayak ada yang kurang gitu. Ternyata laman-lamanku kurang, guys. Yaitu yang di kepalaku ini, penutup kepalaku ini, guys. Penutup kepala ini kalau bahasa Bataknya laman. Nah, ini kita berdua lagi kerja, guys. Membagi. Pernah kerja di Jepang, tapi kita nggak pernah gengsi ngerjain apapun itu, walaupun harus mengumbagi kayak gini. Yang penting kan kerjaan kita itu halal, asal unang manak koma. Oke, guys, ngapain pula kita malu, ya kan? Tiba-tiba tanganku entah kena apa, kena suga kali, kena duri gitu. Pura-pura manja latong sama sang suami, ya kan? Oh, dilapnya pula itu. Jadi kalau di kampung kami ini, kalau kita kena luka, biasanya kita pakai daun yang bunga-bunga pahit ini, guys. Kalau kita pakai kan ini, langsung sembuh. Karena kita udah lapar kali, ini kita makan siang dulu. Tapi ternyata kita cuma bawa satu piring, jadinya piringnya untuk bapaknya si Gio dan bontotnya untuk aku. Nah, inilah ya kan, makan berdua biar romantis sedikit. Hehehe. Sederhana tapi asal hidup sama pasangan lah ya kan, pasti seneng aja. Berdoa dulu, mengucap syukur sama Tuhan karena hari ini masih bisa makan. Di sini bapaknya si Gio yang mimpin doa, guys. Jadi cerita sedikit lah ya kan. Awal pertama kali bapaknya si Gio itu berdoa. Ternyata selesai makan kita mau minum ya kan. Ternyata kita nggak bawa air minum. Bisa pula kelupaan ya kan. Padahal tadi udah kita taruh ke jerigen. Nah, untungnya di sini tuh ada mual. Jadi mual ini bahasa Batak ya, yang artinya mata air. Jadi mata air ini tanpa dimasak pun bisa langsung diminum ya guys. Dan ini tuh segar. Kalau aku sih masih bisa minum ya. Tapi nggak tahu lah kalau bapaknya si Jo, mungkin dia belum terbiasa. Tapi kita coba kasih dia ya. Thank you.
Kayaknya bapaknya si Gio belum terbiasa minum air kayak gini. Tapi kalau mama Gio kan sama keluarga udah biasa dari kecil kan, kalau ke sawah kayak gini, kalau nggak bawa air minum pasti kita minumnya dari mata mual. Morning routine check. Hai, assalamualaikum. Jadi pagi ini tuh aku mau jemur baju. Ini tuh aku nyuci kemarin sore dan baru aku jemur pagi ini. Ini sekitar jam 6 pagi sebelum aku nyiapin keperluan buat anak aku sekolah dan juga mandiin dia. Aku sempetin dulu buat jemur baju. Aku tuh nyuci 2 hari sekali. Biasanya aku tuh nyucinya pagi kalau enggak siang atau sore. Nah, biasanya kalau aku nyuci sore tuh aku jemur besokannya lagi. Ini cucian aku lumayan banyak. Suasana di kampungku kalau pagi tuh ya gini, adem banget ya. Tapi kalau udah siang ya sama aja gersang kayak di kota. Kalian bisa lihat rumput di rumah aku tuh, ini semuanya pada kering kayak diobat gitu ya. Padahal ini karena nggak pernah hujan, jadinya rumputnya pada mati semua. Nah, ini jemurannya aku pindahin ke tempat yang kena cahaya matahari. Aku juga ada nyuci spray. Jemur spray tuh nggak perlu lama-lama karena pasti cepet banget kering. Ini nanti setengah hari aja juga udah kering. Nah, ini aku udah selesai jemur bajunya. Ini aku mau bawa masuk embernya. Terus di sini aku mau masukin air. Ini tadi ibu aku yang masak air subuh-subuh. Nah, ini udah mateng. Jadi tiap hari tuh aku emang masak air buat termos sama buat minum. Kenapa aku nggak beli aja dan milih masak air kayak gini? Karena boros ya. Untuk konsumsi air minum aja sehari aku tuh 1 galon. 1 galon yang ada kerannya itu kurang lebih 10 liter mungkin. Itu sehari pasti habis karena kan di rumah banyak orang. Aku gak merasa ribet kok masak air kayak gini, karena kan aku udah terbiasa dan menurutku lebih enak aja. Yang penting pas masak air tuh apinya jangan sampai mati. Kalau mati nanti pasti rasa airnya jadi sakit. Nah, ini lanjut aku mau rebus kalau air yang dari gentong itu buat mandi anak aku dan juga buat masak nasi juga.